Oke guys, jadi ini adalah sebuah alat pengusir burung. Jadi kita langsung keluarin dari paket aja. Jadi ini kita belinya ada 2 bungkus. Cukup pendek. Jadi ini per gantungannya ada 30 cm. Dalam satu plastik ini ada isinya 4, 5, 6, 7, 8 guys. Jadi ada 8. Jadi dia ada gantungannya gitu guys. Nanti digantung aja kayak gitu. 30 cm tapi kok 30 cm. Kan 30 cm. Oh iya, rupanya dia 30 cm guys. Gitu guys. Oke. Ini 30 cm. Nanti kita pasang gantung aja di apa? Atas atap rumah. Jadi ini bahannya plastik gitu guys, ada reflektifnya. Jadi mungkin konsepnya ini mirip dengan apa tuh, plastik dikasih air gitu, supaya lalat gak hampiri. Oke, mungkin ini konsepnya juga sama ke burung. Nanti kalau burung melihat bayangannya sendiri, dia bakal pusing guys. Oke, ini sampainya 8. Kita juga sudah siapkan tali. Ini juga sama, ini ada tali juga untuk gantung supaya lebih panjang. Oke. Masih simpel aja sih guys. Ini. Jadi dia berbentuk spiral gitu guys. Ini juga ada, bisa sambungin lagi. Kalian mau lebih panjang bisa guys. Ini yang ini juga lebihnya sih sama sih guys. 8 juga. Ini barangnya dari luar negeri, dari Cina. Jadi kalian mesti tunggu agak lama guys pengirimannya. Ini paketnya tadi dirapisi busa foam gitu guys, jadi aman. Ini aja guys. Oke. Selanjutnya langsung kita pasang aja guys untuk lihat hasilnya. Sehingga burung ini bisa lihat banyak burung juga, burung gereja, burung saya ya, bakal takut gitu guys, atau bakal pusing ya bayangnya sendiri guys. Jadi tujuan kita sebenarnya buat pasang ini sih memang kita ada ini lebah itama, itu kita ada ternak juga di sini, juga ada yang baru sampai itu. Katanya dimakan burung, jadi sehingga lebahnya mati, jadi sehingga kita memutuskan untuk memasang ini guys. Untuk cara pasangnya sih ya simpel aja guys, cuma ditakukan diikat tali aja gitu guys. Cuma ini kita buat variasi supaya lebih indah pasang di rumah kita guys. Ini ada 13, sekitar 13-an, cuma gantung itu guys. Jadi kalau ini bahannya plastik, sudah pasti guys. Jadi kalau bisa terhembus angin jatuh,
nggak bakal pecah, nggak bakal apa ya. Untuk keefektifannya sih ini lumayan guys, lumayan menghalau burungnya, jadi mudah-mudahan sih nggak bakal kemakan lagi loh pak ya. Untuk harganya sendiri ini nggak tega ya, 80.000 kalau nggak salah. Nanti seperti biasa link ada di deskripsi guys di bawah sini. Oke, mungkin sekian aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.